Halo Mabrot, kembali lagi bersama gua Jerry. Kali ini gua cobain main game Ill Will. Ini tuh game indie, first person shooter yang terinspirasi dari game Doom, Quake, Blood, dan Serious Sam. Game ini seru parah, pakai banget. Nggak pakai story, ceng cing cong, langsung gas tembak-tembak zombie. Bakal ada berbagai macam zombie yang keren-keren juga buat kalian kalahin di setiap levelnya. Ada anjing kayak teman kalian yang minjam duit tapi nggak dibalikin. Ada kayak patch di Dota 2. Ada kepala alien terbang di udara yang nembakin laser, dan banyak lagi. Senjata yang dikasih buat ngalahin zombie-zombie ini juga keren-keren banget. Senjata branded, laser yang bisa mecahin isi perut zombie, lintah yang bisa isi HP, dan masih banyak lagi. Setiap level kalian bakal ngerasain control movement yang smooth banget. Bisa lompat-lompat di udara buat ngalahin musuh. Nggak monoton lah. Kalian bisa cari playstyle yang cocok buat kalian. Favorit gua pakai senjata SMG sama shotgun. Animasi ngehancurin zombie itu satisfying banget pakai senjata ini. Apalagi kalau zombinya udah kumpul kebo. Enak banget buat main brutal. Atmosfer yang ngeri di game ini juga dapet banget. Setiap sound mendukung banget buat ngehadirin sesi yang menyeramkan di setiap levelnya. Game ini bisa kalian mainin di Steam dengan harga Rp270.000. Rada mahal, cuman menurut gua ini worth it banget. Ini gua kasih cuplikan gameplaynya.